Berawal dari keinginan kuat bahwa setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk berprestasi, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus mencanangkan diri menjadi madrasah berbasis riset. Bentuk nyata dalam membudayakan penelitian siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus adalah program pembimbingan riset ilmiah anak MAN 2 Kudus yang dikenal dengan nama Persia Amanda. Program ini melekat pada awal kelas 10 dengan tiap jenjang yang diberi target tertentu. Diawali dengan pembimbingan ide dan penulisan proposal penelitian, kemudian dipresentasikan dalam seminar proposal penelitian di depan guru pembimbing yang lain. Proposal penelitian yang telah melalui proses pembimbingan kemudian diikutkan dalam berbagai kompetisi ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional, antara lain Lomba Karya Ilmiah Remaja dari BRIN, MyRes dari Kementerian Agama, Opsi dari Kemdikbud, dan bahkan event sebesar International Exhibition of Young Inventor Award sebagai Duta Perwakilan Indonesia yang ditunjuk oleh BRIN. Kategorisasi bidang penelitian yang bervariasi menjadikan Persia Amanda tempat kekinian dalam mendampingi siswa menyelesaikan proyek risetnya yang unggul dan kompleks. Pada masa pandemi, pembimbingan tetap dilaksanakan dalam mode daring melalui Zoom dan kelas virtual pendalaman riset. Berbagai institusi pun kerap dihadirkan untuk menambah pengetahuan siswa. Beragam kejuaraan telah diraih baik nasional maupun internasional, antara lain Elkir, NIA, MyRes, KOPSI, IEYI, dan kejuaraan bergengsi lainnya. Hasil dari kejuaraan ini pun seringkali ditayangkan dalam televisi nasional tentang produk hasil dari riset siswa. Eksistensi program Persia Amanda dibuktikan dengan datanya berbagai tingkat madrasah untuk melakukan studi banding terkait riset di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Peran serta siswa dan pembimbing beserta dukungan dari pihak luar akan terus dikembangkan demi kemajuan riset Indonesia. Karena meneliti itu asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftal Falah dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Saya melihat Persia Amanda ini menjadi sebuah pola pembimbingan riset dari MAN 2 Kudus yang akan memberikan sebuah ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat di bidang riset. Luar biasa.